Halo pemirsa Pers News semuanya. Dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Jimmy Wahyudi. Sebentar lagi kita akan terhubung dengan... Terima kasih Mas Jimmy Wahyudi. Selamat malam. Malam. Pak, ya. Bu, dengan Peradi dari mana, Bu? Lampung. Dari Lampung. Ya, untuk acara deklarasi AIB hari ini, datang berapa orang? Perwakilan dari Lampung. Perwakilannya ada. 400-an orang, nih. 400-an orang. Wah, luar biasa. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, pendapat Ibu sendiri atau Bapak seperti apa? Luar biasa. Luar biasanya seperti apa? Kesan-kesan yang sosok Pak Prabowo. Seorang memberikan contoh kepada kita semua. Tidak memilih mahasiswa ketika kita memberi pertolongan pada rakyat. Terus harapannya, Bu? Harapannya? Ya. Ya, harapannya semoga Bapak Prabowo terpilih menjadi Presiden 2024 sampai 2025. Satu putaran. Bu, mengenai isu-isu yang diserang oleh lawan-lawan atau dari pasangan-pasangan yang lain, Bu. Wax. Ya, yang terkait dengan isu-isu pelanggaran HAM, terkait dengan wakilnya tidak beretika atau pemaksaan, menurut Ibu sendiri, tanggapan Ibu bagaimana? Tanggapannya seperti apa? Itu sih udah biasa ya, dari dulu juga pasti ada isu-isu gitu, tapi yang nggak usah didengarkan, biarkan aja. Kan kita nggak fokus ke situnya, kita kan fokus melakukan pemenangan terhadap beliau. Pemenangan fokus ya, ke. Jadi biarkan saja. Bu, ada pesan-pesan untuk warga dari mana, Bu? Bogor. Lampung ya, dari Lampung, Bu. Pesan-pesan untuk warga Lampung, Bu. Ya, untuk seluruh warga masyarakat Lampung khususnya, jangan lupa nanti di tanggal 14 Februari coblos nomor 2 ya, Prabowo Gibran. Tapi Pak Prabowo sendiri elektabilitas dari Lampung tempat tinggi ya. Iya, rata ya. Oke. Siap. Putri Maya Rumanti SHMH sebagai saya koordinator ketua koordinator advokat wanita di Lampung. Nah, kalau Bapak izin nama lengkap Wahyu Widiatmiko. Oke. Halo.